Masa kamu gak bawa apa-apa, Dro? Ya memangnya saya teh harus bawa apa, Tukang Ujang? Tadi saya lihat di lapangan banyak makanan. Ya sudah habis, atuh, Kang Ujang. Sisain atuh buat saya. Memangnya Yayang Narsi teh nggak bawain Kang Ujang makanan? Bro! Maksud saya, Bina Narsi. Nggak. Nggak berkah tuh Yayang Narsi. Bina Narsi! Lihat sisi baiknya tuh Kang Ujang. Saya ke musola dulu ya Kang Ujang. Pulangnya bawa makanan. Kalau mau makanan, nanti bada isya teh ke musola. Ada acara malam tasyakuran Kang Ujang. Kalau nggak disuruh pidato, males saya. Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam. Him. Nyusruk. Saya mau ke musola, Kang Jo. Jotri atau Mahbib? Iya, Kang Jotri. Ikut. Saya ikut. Alhamdulillah. Kang Jotri mau ke musola? Bukan. Saya mau ke rumah Pedro. Kenapa nggak ke musola? Saya ini sebenarnya ingin belajar agama sama Pak Ustadz Kemet. Tapi saya khawatir apa Pak Ustadz Kemet mau menerima saya sebagai muridnya. Setahu saya, Pak Ustadz akan menerima siapapun yang belajar agama. Sok, temuin aja. Nanti aja tuh Mang Apip ya, nanti malam saya ke rumah Pak Ustadz. Sekarang aja tuh Kang Jotri, Ba'da Isa di halaman musholah akan ada malam tasyakuran. Mang Apip, apakah semua orang akan menerima saya dan mereka akan tidak curiga lagi pada saya setelah apa yang saya lakukan pada mereka? Memangnya Kang Jotri berbuat apa? Kan yang jahat Kang Johan sama Kang Jotu. Maksudnya gini Mang Apip, itu karena saya itu saudara kembar dengan mereka. Apa yang dilakukan mereka itu, biasanya kalau saudara kembar itu saya merasa senasib sepenanggungan, Mang Apip. Oh iya, iya. Ya sudah tuh, kalau mau ke musola, sok saya tungguin. Iya, iya. Mang Apip, masih ada nasi. Saya belum masak lagi. Ya tuh kalau begitu, kita hayu berangkat ke musola sama-sama, Mang Apip. Ya sebentar ya. Mang Apip, biar sama saya aja. Punten. Gak apa-apa. Sok. Mang Apip, jadi gak enak saya, Mang Apip.